buat risotto vegetarian. Wih, siapa yang bisa melompat lebih tinggi? Aku buat roti panggang. Iya, hai. Apa yang baru di TikTok? Oh, ini sangat lucu. Aku kurang tidur hari ini. Iu, kita tertutup abu. Kenapa begini? Ini hangus lagi. Ketika tidak ada yang menonton, bahan makanan mengadakan pesta di kulkas. Aku melakukan lompatan besar. Awas semuanya. Ups, telurnya pecah. Aku butuh dorongan sekarang. Di mana kopiku? Siapa yang memesan peningkatan energi? Baik, tepat di atasnya. Dan sudah jelas. Wow, kafeinnya bekerja. Aku siap untuk pergi. Aku akan mengupas bawang. Phew, di sini semakin panas. Aku harus buka pakaian. Kenapa aku menangis setiap kali memotong bawang? BTS akan bubar. Aku benci dengan bawang. Aku suka kacang. Ini sangat mengenyangkan. Hai sobat, kami juga sangat licik. Aktifkan mode perut kembung. Oh, rasanya sangat tidak enak. Iya, bau ini. Ini pasti hantu kacang. Tapi tidak akan menghentikanku. Aku akan makan semuanya. Steak berair di atas panggangan. Tidak ada yang lebih baik. Aku mau kulitku merata. Balikkan. Renyah. Aku terpanggang dengan baik di sisi ini. Aku punya garis coklat. Aku menginginkan santan. Di mana aku bisa masukkan sedotan? Aku terlalu tangguh untuk dipecahkan. Hei, jangan sentuh aku. Baiklah, ayo coba palu. Jangan kepalaku. Tidak ada yang bisa menghentikan borku. Tidak, jangan pakai bor. Selesai. Akhirnya kau mendapatkanku, dasar monster. Rasanya seperti surga. Halo, tomat. Apa? Jangan lagi. Bersiaplah. Tidak, jangan pisau. Hai, kita berdua sekarang. Kita berkembang biak. Ada apa, teman-teman? Hei, siapa yang menaruh acar di buritoku? Aku tidak memesannya. Dan juga tomat. Aku tidak mau makan ini. Yum, burrito. Tidak! Oh, itu Freddy. Aku perlu menyegarkan napas. Untungnya aku punya permen karet. Jangan khawatir. Layanan kebersihanmu ada di sini. Kami segera bersihkan gigimu. Kau pasti akan berbau segar. Hubungi kapan saja. Napasku sudah segar. Hai, Freddy. Senang bertemu denganmu. Selamat makan, teman-teman berbulu.
semua remah-remah ini untukmu. Ini adalah pertarungan terakhirku. Berhenti, dasar monster abu-abu. Kau tidak bisa memilikiku. Ini mie instan. Aku siap mandi air panas. Tuangkan. Oh iya, rasanya menyenangkan. Mari tunggu 5 menit. Selesai, mie-nya sudah matang. Mandi air panas sangat menenangkan. Aku akan minum, beri lebih banyak es. Lagi. Lagi. Hanya ini es yang ada. Apa ini sudah cukup? Terima kasih. Aduh, dingin sekali. Ingin lihat pukulan yang sesungguhnya? Selamat tinggal, Emile. Dan lagi, ini hanya es. Jangan tersinggung ya. Gigiku, kenapa aku dapat begitu banyak es? Bawang putih dalam salad. Aku hanya boleh makan bawang putih. Ini bagus untuk sistem kekebalan. Hahaha, sangat mudah tertipu. Hai teman, apa yang kulewatkan? Iuh, bau sekali. Cium itu lagi. Semua orang, rasakan kekuatanku. Ini benar-benar bau. Seharusnya aku tidak makan bawang putih. Selada. Hai. Tomat cherry. Halo yang di sana. Keju. Hai semuanya. Crouton. Hey. Aku akan buat salad sehat. Oh, kau juga di sini? Sudah lama tidak bertemu. Apa kabar? Bersiaplah. 1, 2, 3. Ave salad. Aku suka Caesar salad. Keju. Aku mau sepotong. Pisau mana yang bagus untuk keju? Yang ini? Tidak, tidak, tidak. Aku tidak suka game ini. Aku akan memotong sepotong. Wow, aku jadi kurus. Yum. Sekarang keju ini kembali ke kulkas. Tidak, aku tidak bisa bernapas dalam bungkus plastik. Teh yang sangat enak. Hai, sendok. Sekarang remas teh celupnya. Apa? Aku dipaksa keluar. Aku suka pistachio. Enak sekali. Ini pistachio tertutup. Ini musuhku. Jangan coba-coba ya. Bagaimana aku membukamu? Aku tahu kau akan terbuka sekarang juga. Oke, aku mengerti. Baiklah. Pistachio adalah kucing yang penakut. Hai, manis. Apa kau menungguku? Hai, Bruce. Kau terlihat lebih tampan. Apakah siap memesan? Aku pesan sup yang paling enak. Dan aku pesan semuanya. Pesanannya sudah siap. Ups, apa yang aku pesan? Paket paprika pedas? Aku harus memakan ini. Hai manis, pilihan yang bagus. Aku harap cabai ini tidak pedas. Oh tidak, ini pedas sekali. Hai gadis, ayo ringankan perutmu. Aku suka makanan pedas.
sayang, bersiaplah untuk membumbui. Boleh aku minta supmu? Sepertinya aku harus pergi. Seseorang tolong padamkan api ini. Sarden, ini masih sangat segar. Aku akan buka ini. Halo, pangeranku. Camilan yang enak. Aku suka ikan. Ayo uleni adonannya. Oh, aku suka pijatan. Kenapa kau memelintir lenganku? Oh tidak, jangan penggilas adonan. Kasihanilah tubuhku. Adonan ini sangat keras. Punggungku. Sekarang adonannya sudah cukup. Saatnya istirahat dan menikmati Twix. Hai kakak. Hai adikku. Ini sangat manis. Kembaranku hilang. Aku sangat kesepian. Di mana kolaku? Angin sepoi-sepoi yang lembut. Phew, ini menyegarkan. Tapi aku harus melepas labelnya. Whoops. Telur panas. Ketuk kepalamu sendiri. Ini dia. Sekarang mari kita kupas. No, no. Phew, siksaan sudah berakhir. Oh, tidak, tidak, tidak. Hatta. Selamat tinggal, pecundang. Apa? Sosis licin itu sekarang kabur lagi. Aku makan sayuran beku untuk makan malam. Aku hanya tinggal hangatkan saja. Aku sangat kedinginan. Oh, ini jauh lebih baik. Hangatnya terasa menyenangkan. Ini panas. Aku terlalu hangat. Tarik aku keluar. Aku menghangatkan sayuran terlalu matang. Jeruk manisku. Hai, sahabat. Bagaimana cara terbaik mengupasnya? Pilih salah satu sisi. Bersikap lembutlah. Aku akan taruh kulitnya di sini. Ini sangat berair. Ini semua yang tersisa dari jeruk. Susu apa yang harus kubeli? Pilih aku. Tidak, pilih aku. Aku mau tetap bugar. Aku pilih yang skim. Iya, aku menang. Meskipun kita kan hanya hidup sekali, aku beli susu murni juga. Iya, aku tahu aku yang terbaik. Tidak ada yang menginginkanku. Acar, ini dia. Aku akan mengeluarkanmu. Ayolah, tanganku tidak muat. Haha, kau tidak bisa mengambilku, pecundang. Bagaimana kalau aku pakai garpu? Aku akan memburunya. Oh, kau sangat bersemangat. Tidak kena lagi. Baiklah, Acar. Kau membuatku melakukan ini. Keluar dari sana. Iya, akhirnya aku mendapatkanmu. Aku mau keju. Kita lihat yang tersisa. Oh iya, aku bisa bernapas lagi.
Tidak, aku berubah pikiran. Aku punya sisa keju. Iuh, kejunya berjamur. Tempatmu di tempat sampah. Kenapa? Aku benar-benar sengsara. Pizza yang enak hanya untukku. Yum, ini enak. Aku bisa makan pizza selamanya. Aku hanya tidak suka kulitnya. Itu dia, aku tidak bisa. Potongan terakhir. Tolong, jangan makan aku. Aku satu-satunya yang selamat. Tidak, aku sudah kenyang. Haruskah aku makan apel? Atau makan pisang? Wih! Ini duet buah. Ayo lakukan tarian sehat kita. Halo? Iya, baiklah. Tunggu, akan kukalahkan level berikutnya. Whoops, aku pikir aku sudah berubah. Pisang, ada apa denganmu? Kau ini masih luar biasa. Ayo menari. Oh, aku lupa dengan pisangku. Oh, rasanya masih enak. Pisang, giliranmu sekarang. Apa? Rekanku menghilang. Apa yang mereka lakukan? Kasihan dia. Pesta teh yang menyenangkan. Tunggu dulu, ini kue keberuntungan. Pertama, baca prediksimu di dalamnya. Lihat yang aku punya. Ini adalah hari keberuntunganmu. Apa yang kau dapat? Oh, kertasku basah semua. Kurasa ini bukan hari keberuntunganku. Kue kesukaanku. Salam pramuka, bro. Aku tidak bisa berhenti. Oh, tidak. Begitu banyak remah-remah. Remah-remah di seluruh sofa. Dan juga di lantai. Aku murah hati. Aku menaruh remah-remah di semua tempat. Sekarang aku harus menyedot debu. Aduh, remah-remah ada di mana-mana. Hahaha, pramuka tidak pernah menyerah. Aku lapisi wajan dengan mentega. Mari buat jadi halus. Bagus. Awas, di sini licin. Ayo goreng udang. Selesai. Apa? Ini kotor lagi. Udang yang menjijikkan. Aku harus bersih-bersih lagi. Ini resep burger yang enak. Ambil roti yang lembut. Hello. Taruh selada di atasnya. Dan daging yang empuk. Teman-teman, aku di sini. Sepotong tomat segar. Aku jatuh. Taruh separuh roti di atasnya. Di sini sangat ramai. Bagaimana kalau burgernya hancur? Tusuk saja dengan tusuk sate. Sekarang kita akan bersama selamanya. Suka makanan hidup kami? Beri komentar dan beritahu makanan favorit kalian. Jangan lupa untuk beri suka video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tak ketinggalan video baru yang lucu dari Trum Trum.